sahabat saluran Bina Generasi Karawang. Berjumpa kembali dengan kami. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan bergembira hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengelilingi Pasar Proklamasi. Mungkin sebagian dari Anda belum berkunjung ke sini. Bila sebagian dari Anda yang pernah ke sini, maka tidak asing lagi. Tahukah Anda bahwa progres pembangunan Pasar Proklamasi akan diresmikan pada tanggal 14 September tahun ini? Sudah banyak dari para pedagang kaki lima dan pedagang grosir mendapatkan diri untuk menempati. Pihak pengelola akan membantu Anda jika berminat untuk menempati posisi di Pasar Proklamasi. Mungkin untuk para peminat, silakan hubungi bagian pemasaran Pasar Proklamasi. Dan untuk lebih jelas, mari kunjungi lokasi Pasar Proklamasi terlebih dahulu hari ini. Anda bisa melihat-lihat lokasi Pasar Proklamasi sambil bermain di setiap bangunan Pasar Proklamasi. Kelilingi setiap gedung dengan berjalan kaki supaya lebih yakin untuk meminati sehingga Anda membeli. Sebelum kita melanjuti informasi Pasar Proklamasi, kita menyimak perbincangan Bang Bina dengan pihak pengelola Pasar Proklamasi. Alhamdulillah, siapa nih, Pak? Bentar berangkatnya. Kudu sering dipromosikan. Gitu. Mana-mana ke media-media orang-orang Karawang, kan? Aku sejen gitu, kan? September 2022 September ya. Mudah-mudahan oh pas pisannya. Pasar Proklamasi mendapat dukungan penuh dari Komisi 3 DPR Karawang mengenai pasar ini. Dan perlu diketahui bahwa peresmian Pasar Proklamasi akan diselenggarakan pada tanggal 14 September tahun ini. Semoga berjalan lancar dan sukses acaranya demi kota Rengas Dengklok yang indah sekali. Lokasi Pasar Proklamasi memiliki berbagai fasilitas untuk para pengunjung dan para pedagang Pasar Proklamasi. Sangat memadai untuk digunakan sebagai destinasi parkiran kendaraan bermotor mobil yang akan diparkiri. Tampak depan pasar dan belakang sangat luas sekali. Setelah Anda mengikuti Bang Bina mengelilingi Pasar Proklamasi, mari kita mengikuti Bang Bina ini. Ke utara dan memutar-mutar dengan mengendarai motor Suzuki. Tampak depan Pasar Proklamasi indah dan nyaman sekali. Demikianlah informasi hari ini dari kami. Semoga Anda menyukai. Terima kasih atas kunjungan Anda ke Pasar Proklamasi.